welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau mukbang bareng doi. Jadi di sini aku beli mie bon cabe yang lagi viral. Ini yang level 15. Aku beli 2 pieces. Jadi udah aku gabung dan aku buat jadi satu di sini. Dan sekarang kita mau langsung aja isi dengan bumbunya. Jadi bumbunya itu kayak gini. Ini yang pertama. Terus yang kedua. Tada. Nah, sekarang kita bakal open ini. Mari kita buka. Oh, ini dulu. Ya. Buka dulu. Jadi, udah kita buka. Kamu angkat piringnya ini. Aku yang biar kita lihat. Deketin lagi dikit. Budi, ini sambalnya tuh apanya nih? Bumbunya. Mantap. Wow, bumbunya hitam banget guys. Ini pasti kalian pedes banget. Hitam banget. Gila. Bumbu apa ini? Oke, ini udah selesai. Bon cabe. Ini enggak. Ini harus dicampurin dulu. Sekarang kita bakal campur jadi satu. Ambil dua ini. Ini biar dua dan ini. Biar cepet. Minyak udah kaku nih. Jadi udah saking kelamaan kita buat video, ini mie-nya udah udah kaku guys. Ini kita terus aduk. Oke guys, jadi sekarang ini udah selesai kita campur. Sekarang kita bakal campurin lagi. Ini dia, ini tuh bon cabe yang level 15. Jadi kita taburin langsung di sini. Gila, 15 sama 15 sama dengan 30. Hah? Kan 15 sama 15 sama dengan 30. Dapat 30 berarti? Iya, 30. Bentar guys. Campur dulu. Merah banget, merona. Aromanya tuh nggak begitu pedes sih, nggak tahu rasanya. Nah, selain mie, di sini aku juga udah nyiapin nasi putih dan juga telur. Mantap. Terus ada juga kerupuk. Dan ada juga es. Tunjukin esnya. Es jeruk. Es jeruk guys. Es jeruk. Ini bakal mantap banget mukbangnya. Jadi, coba ya. Nah, kita, kamu duluan deh. Gas lah. Atau aku coba dong. Keluar. Lebih banyak. Pedes? Biasa aja ternyata mukanya. Kurang pedes, coba deh aku coba. Gak tau ntar. Suapan pertama gak pedes. Masih bisa lah. Atau aku tambahin bumbu bon cabe. Enggak, tangan. Gak kuat guys kalau kita nambah pakai bumbu bon cabe lagi. Si nasi dulu. Nah, ini campur nasi itu enak banget. Jadi aku kalau ngambil nasinya nih, terus dicampur ke sini. Wow, lihat tuh. Ya habis nah ini ya. Enak banget. Kalian harus coba guys, enak banget. Telur campur nasi, campur mie. The best. Enak. Kerupuknya buka dong. Masih kurang nih. Ini tambah lagi pedasnya. Tadi mau bilang kurang. Aneh banget guys. Tapi sekarang udah mulai berasa. Oh ya, by the way, tadi waktu aku rebus mie-nya, ternyata di mie-nya itu udah terdapat bumbu. Jadi di mie yang mentah itu udah ada bumbu merah-merah gitu yang meliputi mie-nya. Jadi sekarang setelah direbus rasanya makin nendang. Pedas juga. Nah. Coba dulu. Panas ya, enak
enak banget. By the way, aku di Bali beli minyak ini kayak di online shop gitu. Aku belinya dengan harga Rp7.000 per satu pieces. Apa? Rp7.000. Murah. Ini worth it banget. Tapi kalau dibandingin sama Samyang, pedesan Samyang. Aku mau es jeruk dulu, guys. Seger. Enak. Guys, cobain. Ah. Cheers. Cheers. Oh. Nasi putih. Orang Indonesia banget kalau makan mie pasti isi nasi putih. Itu orang Indonesia khas banget. Jadi karbo ketemu sama karbo, gimana enggak pakai melar subuhnya, ya kan? Menurutku ini porsinya banyak banget. Kita berdua aja nih masih sisa segini loh. Karena kita udah banyak banget ngambil suapan tadi. Masih banyak banget sisanya. Makan ya. Bersin. Ah. Ayo tambah lagi, tambah lagi. Ah, pedes banget. Ini pedesnya tuh kayak bukan di dalam, jadi kayak di luar bibir tuh pedesnya, jadi kayak baru makan tuh udah terasa banget. Hah. Kamu pedesnya di mana, menurutmu? Ini pedesnya kayak di dalam apa di luar bibir? Bibir. Bibir. Iya, jadi kayak pedesnya tuh di luar banget. Kayak aku bakal nangis. Pedes. Sudah sih kurang nih pedesnya. Tapi kamu minta ditambahin bon cabe enggak mau. Apa pedes? Parah. Masih banyak banget, guys. Ayo makan. Nyang ya? Benar. You like it? Enggak. Bibirnya merah. Ambil siapin tisu. Oh my god. Udah banget, guys. Lihat dong, aku udah berkaca-kaca. Aku nangis. Masih kuat? Mel es. Mel es. Oh kan, tau aja gitu. Habis. Gua ambil es batu. Guys, ini tuh udah tinggal sisa-sisa terakhir aja. Gila sih, pedes banget. Bener banget. Aduh, aku mataku sampai berkaca-kaca. Banyak banget banget. Aduh.
capek banget. Nah, lagi aku tak banyak makan. Ah, my God. Okay, guys, jadi itu dia tadi video mukbang dari kita. Itu benar-benar first impression banget aku makan mie bon cabe yang level 15. Pertama, tadi mie-nya bentuknya gimana? Kecil. Pipihannya tuh kecil. Terus rasanya tuh menurutmu tuh berapa dari 1 sampai 10 pedesnya tuh berapa? 6 deh. Masih 6, guys. Kalau aku kasih rating ini udah 7,5 karena menurutku ini pedes karena aku orangnya enggak suka pedes. Menurut aku kurang pedes. Kalau biasanya level 5 kan, level berapa tadi? 15? 15. Lebih pedas sekali. Tapi ini biasa aja kan. Menurut dia itu kurang pedas, tapi menurut aku ini udah pedas banget. Karena aku orangnya gak suka pedas personal, karena dia tuh mungkin suka pedas. Jadi mie ini cukup untuk satu orang, itu porsinya udah gede banget menurut aku. Okay, guys, jadi sekian dari video mukbang kita. Makasih banget buat kalian yang nontonin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di komen di kolom komentar. Terus like and share kalau video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian juga misalnya mau ngasih aku pendapat atau buat challenge-challenge yang lain lagi, bisa banget di komen aja di kolom komen. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku biar aku makin semangat lagi buat konten-konten yang lain yang lebih seru-seru. And I'll see you on next video. Bye-bye.